Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada hari ini hari Sabtu, saya sedang berada di parkiran wisata Jiarah Situ Lengkong Panjalu ya. Pada pukul 2 ini. Ini kebetulan sedang hujan ya. Kita lihat-lihat bus-bus apa saja yang ada di parkiran wisata Jiarah Situ Lengkong Panjalu. Di sini ada Bulan Jaya, terus Tia Bakti, Lana Jaya Prima, di sana ada bus Sumber Jaya, terus ada Putra KJU, terus Fikri Family. Ini adalah bus-bus yang terparkir di parkiran wisata Jiarah Situ Lengkong Panjalu ya. Ini di parkiran bawah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang tentunya. Dan mudah-mudahan yang sudah mensubscribe dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah tanggal 27 November ya, 2021. Ini ada bus Lana Jaya Prima, ini karoseri Rahayu Sentosa ya. Ini ada Setia Bakti, ini ada Bulan Jaya. Ini kayaknya unit X PO Haryanto ya, ada gambar wayangnya. Setia Bakti. Ada Sumber Jaya, terus ada Gapurning Rahayu. Terus ini ada Fikri Family ya. Oh ini depannya kenapa ya, kurang tahu. Gapuraning Rahayu, ada Putra KJU, ini ada Setia Bakti, ini ada gambar wayangnya XPO Haryanto ya. Ini Putra KJU. Putra KJU, ini ada Rian, ini ada Gapuraning Rahayu R182, ini Gapuraning Rahayu R182, terus di sini ada Lancar Jaya, ini ada PO Rian. Kita langsung menuju ke parkiran atas. Datang lagi William ya. Jetbus 13 HDD. Sini ada Astina Trans. Di sini ada Putra KJU ya. Terus ada Nes Trans pariwisata. Terus ada Wijaya Trans, ada Putra Pemenang. Terus ada Mitra Dewan. Terus ada Trans Jaya. Ini kondisi parkiran atas ya. Jelas juga ramai. Di sana ada bus Bineka Legacy SR2. Di sini ada unit Trans Jaya. Ini adalah kondisi di parkiran atas. Nampak depan ya, dari unit-unit yang terparkir di parkiran atas wisata Jiarah Situ Lengkong Panjalu. Mantap. Ini kondisinya gerimis ya, hujan. Kembali bus Maher Trans Boys.
Hair Trans. Oh. Mesinnya Hino RK ya. Oh, sabre tata boy. Green quick. Nampak dari atas ya kondisi parkiran bawah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unit ya. Ini kurang lebih ada 10 unit di parkiran bawah. Kondisi para peziarah ya, alhamdulillah ramai. Ini hujannya sudah reda ya, tapi masih mendung. Datang kembali bus warga baru Jeplin, bodinya Jeplin, memasuki parkiran. Ini non AC ya. Ini karosinya Gunung Mas Madiun, berinya Jeplin. Berangkatkan 3 unit bus dari parkiran wisata jarak Situ Lengkong Panjalu.
Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.